Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengikuti kegiatan pelatihan BIM BIM juga pada hari ini, semua acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sehingga kita mendapatkan ilmu yang akan dapat kita bagikan lagi kepada seluruh rekan-rekan kita Politeknik Pekerjaan Umum. Proyek proses ini berisi semua view. Kita animasikan eksavator. Kursor itu selected. Kursornya di sini. Di tengah-tengah 3D kursor. Beda dengan kursor yang ada di window ya. Klik saat klik. Ya. Ya. Setelah itu diklik yang lingkarannya. Nah, shift S lagi. Nah, terus kita aktifkan. Nanti kita edit lagi. Kita coba, kita play. Munculannya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk mensiasati agar dia tidak apa namanya overlap. Tadi ya. Ini saya buka dulu sini. Setelah itu kita select ini ya, poin-poin itu kenapa ya. Oh, kenapa ada minusnya gitu ya? Gitu. Ya. Ini karena di sini itu kalau misalnya setelah ini animasinya ada ulang. Nah, ini mungkin sembari menunggu, ini kita buka dulu ya Autodesk Docs-nya. Setelah kita lihat, di sini lambangnya dia beda sendiri ya. Jadi ini adalah file view khusus yang dibuat oleh Autodesk Construction Cloud Model Coordination. Sebelahnya buka yang ini ya. Nah, ini warnanya kenapa bisa berbeda? Warnanya berbedanya ini dibedakan berdasarkan jumlah grouping place-nya. Angkanya 44. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini jumlahnya 94.
ini juga jumlahnya 94. Nah, jadi tetap sama semuanya. Apa namanya, totalnya itu 94 objek yang flash. Masih, kita melihatnya masih yang bekas view filter tadi. Nah, kalau misalnya kita balikin lagi ke, apa namanya, file yang awal gitu ya. Misalnya seperti ini saya kembalikan dulu. Nah, open in viewer. Nah, ini kalau tadi kan 94 itu kalau misalnya kita melihatnya berdasarkan filter ya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat secara keseluruhan. Nah, buat ngebalikin filternya, ini dia kan per view ya. Jadi, kalau misalnya kita mau ngecek less, itu dia jatuhnya per view. Ini kita save view dulu. Jadi, kita ngelihat objeknya secara keseluruhan. Filternya harus kita matikan dulu. Nanti kita select. Udah misalkan sini dapat nih, udah lakban aja sini, dijadiin patokan. Ini kan kotaknya nih, ini kan kotaknya. Ibu dulu kalau misalkan kita enak. Oh iya, kotak ini. Enggak pernah ada. Kita akan coba perbaiki koordinat maupun elevasinya. Elevasi dan lain sebagainya. Bagaimana bisa ya, Pak? Kalau misalkan ada ya, kalau misalkan tapi kalau misalkan di sini kan kita belum sampai membuat material cost, equipment cost, tapi nggak apa-apa, kita masukin aja labor cost misalkan. Perlu set misalkan kalau ada perlambatan ya, dia warnanya merah. Kalau misalkan kerjanya sudah kompleks, nah itu ada yang alur terendahnya, alur terendah sungainya. Nah itu ada yang alur terendahnya, alur terendah sungainya. Itu ternyata kompleksnya. Dia kan baru berupa gambar dan kontur di tampilan, belum berupa data. Nah, kita butuh untuk di-export ke data dulu.